Rumor adanya aktor Tobey Maguire dan Andrew Garfield di Spider-Man No Way Home terus menguat. Sejak trailer Spider-Man No Way Home dirilis, banyak penggemar percaya bahwa dua aktor Peter Parker akan kembali. Sayangnya pihak Marvel hingga kini masih bungkam dan tak mengonfirmasi perihal bergabungnya Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Ada banyak spekulasi seputar penampilan kejutan Tobey Maguire dan Andrew Garfield di film ketiga Spider-Man MCU itu. Mengapa Marvel belum mengonfirmasi keterlibatan mereka? Dari Screen Rant, pada 7 September 2021, MCU kini melanjutkan ekspansinya setelah Infinity Saga berakhir. Film fase 4 sudah diumumkan termasuk Spider-Man No Way Home. Pada fase 4 film, Marvel melakukan berbagai hal secara berbeda dengan meliput acara TV dan film. Mereka memperkenalkan konsep baru yang lebih kompleks seperti Multiverse. Multiverse adalah sebuah kegilaan yang dapat menjadi kunci dalam fase 4 MCU dengan WandaVision menjadi pembuka, kemudian Loki jadi pemicu. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan menjelajahinya lebih dekat soal Multiverse. Namun sebelum itu, penggemar akan bersatu kembali dengan Peter Parker di Spider-Man No Way Home yang juga berlatar belakang Multiverse. Detail tentang plot petualangan solo ketika Spider-Man di MCU telah dirahasiakan, dan satu-satunya informasi yang ada adalah tentang para pemain hanya lewat merchandise resmi. Spider-Man No Way Home akan mengandalkan kehadiran Stephen Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, yang kemungkinan besar akan menjadi mentor baru Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland. The Amazing Spider-Man Electro yang diperankan oleh Alfred Molina dari Sam Raimi's Spider-Man 2 sudah diperlihatkan di trailer perdana No Way Home. Kemunculan dua karakter itu membuat sebagian pemirsa percaya bahwa Spider-Man No Way Home akan berlatar multiverse, yang berarti Peter Parker masa lalu dapat muncul. Rumor tentang keterlibatan Maguire dan Garfield dalam Spider-Man No Way Home bukanlah hal yang baru. Jika Tobey Maguire dan Andrew Garfield benar-benar bagian dari Spider-Man 3 MCU, maka studio pastinya berusaha keras untuk merahasiakan penampilan mereka. Bahkan merchandise resmi Spider-Man No Way Home tidak menyertakan Speedy Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Tobey Maguire dan Andrew Garfield tiba di dunia Marvel pada waktu yang sangat berbeda dalam genre superhero. Tobey Maguire adalah pemeran utama dalam trilogi Spider-Man Sam Raimi. Dikreditkan dengan mendefinisikan ulang genre dan blockbuster, dan masih dianggap oleh banyak orang sebagai Spider-Man favorit. Andrew Garfield adalah pemeran utama dalam film Amazing Spider-Man yang berusaha untuk menghidupkan kembali karakter manusia laba-laba setelah film Sam Raimi. Sayangnya itu tidak cukup berhasil, tapi penampilan Andrew Garfield mendapat tempat di hati para penggemar. Mengingat popularitas kedua versi, jika mereka muncul di Spider-Man No Way Home, tampaknya aneh bahwa Marvel tidak mengonfirmasinya. Jika penampilan mereka terungkap di trailer pertama, dan meskipun para penggemar telah menantikannya, ini akan menjadi kejutan yang besar. Namun tidak akan mengejutkan seperti yang mungkin dipikirkan oleh studio, apalagi bisa jadi ini menjadi film Spider-Man bersama MCU. Itu semua masih sebuah teori, mungkin ada alasan yang lebih besar yang hanya diketahui oleh mereka yang terlibat dalam Spider-Man No Way Home. Bisa jadi tidak mengonfirmasi keterlibatan Tobey Maguire dan Andrew Garfield mungkin terkait dengan kontrak mereka atau hal lain yang tidak diketahui penonton. Tom Holland dan bahkan Andrew Garfield sendiri telah bersikeras bahwa Peter Parker sebelumnya tidak ada di Spider-Man No Way Home. MCU dikenal mencoba menyesatkan penonton dengan membuat para pemain melemparkan satu atau dua kebohongan ke titik di mana penggemar tidak percaya sebagian besar hal yang mereka katakan lagi. Kembalinya Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai Spider-Man saat ini adalah rahasia MCU yang paling dijaga. Seandainya mereka akan muncul, tetapi di sisi lain spekulasi telah berkembang ke titik di mana jika mereka tidak muncul, penonton akan kecewa.